What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Here goes after Denver Nuggets Jokic. Jokic's brothers. Cut it out. Cut it out. Don't be shy. That's the MVP right there of the IBL League. Champion. Campeón. MVP. Vincent, what is that in your ear? Take it out. It's a move. Jesus Christ. Hold on here. What's up, baby? What's up, man? I see new phone. Okay. This is definitely not my phone. I have an iPhone. We're going to cut that out right now. What's up, Les? How you doing, man? What's going on? We're good. Oh, right. Give me some. Yes. Hello, Uncle Les. How you doing? Yeah, you know, Uncle Les in the house. Vincent again. Balik bareng gue Ricky Padilla, kita kembali lagi ke Info Basket Harian di edisi 16 Juni 2021. Time out, geng, gue dari di airport, sebentar lagi akan terbang ke Jakarta. Jadi gue akan nyampe hari Kamis pagi nanti. Hopefully I will have a safe flight. Ini juga kenapa kita ngemper, karena gak ada meja sama sekali. Jadi tripodnya gue taruh di kursi. Dan maaf banget nih, kalau banyak announcement. This is real. Ada suara di sana yang dengerin musik, lalu ada suara announcement. Jadi gue harapkan ini nggak terlalu mengganggu kalian banget, karena gue juga bikinnya pakai mic sih, karena gue nggak bisa nemu tempat yang tenang sama sekali di sini. So hopefully you guys gonna bear with me. But yeah, kalian baru tadi melihat dua video yang gue share kepada kalian semua. Yang pertama, Loki kayaknya kakaknya Jokic sih ada di mafia kali gue rasa ya. Ngeri banget main bentukannya itu. Kemarin jadi kita tahu ada insiden antara Devin Booker dan juga Nikola Jokic. Kakaknya ngamuk banget ya, udah kayak mau masuk ke lapangan juga. Tapi untungnya ditahan sama security-nya. Of course, yang kedua, video Lesser Prosper took over the FIBA Asia Cup Instastory. Kemarin sambil ngedekin Vincent. Vincent antingnya tuh, aduh emang sih antingnya kayak kurang cocok ya. Pakai yang diamond dong Vincent, biar lebih keren. Tapi yang pasti gue harapkan para pemain Indonesia chemistry-nya akan semakin bagus ya, agar mereka bisa kompetitif juga nanti di FIBA Asia Cup Qualifier. And of course, besok timnas akan melawan Korea Selatan. Gue harapkan gue besok bisa live stream juga di hotel karantina gue. Semoga internetnya oke ya guys ya, semoga cepet. Jadi make sure kalian besok kalau bisa feel free untuk join my live chat. Dan jujur gue tadi udah cek untuk YouTube-nya FIBA, gue juga jujur gak tahu ya mainnya ada di mana. Semoga disiarin sih di FIBA channel di YouTube. Jadi make sure kalian bantuin gue hari ini, karena ada pertandingannya Filipina lawan Korea Selatan nanti kalau nggak salah jam 5 sore. Jadi hopefully you guys can help me out. Coba cek di YouTube-nya FIBA apakah ada atau tidak. Kalau nggak sih kita GG guys, GG kita. Waduh, kalau nggak bisa nonton timnas sih besok sih gue sedih banget. Tapi gue harapkan ada. Masih sih FIBA Asia Cup Qualifier nggak disiarin di YouTube sih, itu kayak agak aneh banget ya. But let me know guys if you find out about anything. But yeah, sekarang comment of the day. Comment of the day datang. Wah, Ikhlas Sultan nih back to back nih kayak dari kemarin ya. Ini kursor gue mana ya, bentar ya guys ya. Ini agak jauh soalnya laptopnya. Ya, Ikhlas Sultan lagi back to back. Comment of the day hari ini komennya adalah Luka should be in the NBA All Defensive Team because he stole a ref heart. Kita tahu insidennya memang dengan wasit cewek waktu itu. Luka kayak ganggu, kayak flirting gitu ya. Tapi ya, yeah, that was really good. Menurut gue tuh komennya bagus banget. So shout out again untuk Ikhlas Sultan. Dia sih setiap hari sih kalau jadi comment of the day terus sih hebat ini. Tapi ya, hari ini kita tahu ada satu game. Oh sorry, maksudnya kita harus langsung masuk aja ke timeout hari ini, di mana ada satu game, yaitu gue gak catat ini skornya karena gue baru nyampe buru-buru juga. Jadi kita akan lihat statistiknya saja. Brooklyn Nets menang hari ini dengan skor 114-108. Sekarang ini Brooklyn Nets unggul 3-2. Dan of course KD, oh my god, what a performance by Kevin Durant, yang selesai dengan 49 poin, 17 rebound, 10 assist. Unreal performance, one of the best performances in the playoff ever. Dua kali tadi 3 point di quarter keempat, terus ada satu lagi di sisa 50 detik terakhir. Yang itu menurut gue 3 pointnya bener-bener gak masuk akal sih, bener-bener gak dimasuk akal. Itu susah banget ya, di depannya Chris Middleton langsung dikasih mukanya min mug sama KD. KD, gue pun mau minta maaf sama KD. Gue main bilang bahwa KD itu gak mungkin bisa bawa Nets menang ataupun juga carried the Nets by himself, and actually he did it today.
it was all him. Dan walaupun nanti kita akan bahas Jeff Green juga, tapi menurut gue KD benar single handedly hari ini sih bawa Nets comeback. Kita tahu awal Bucks unggul terlebih dahulu, benar-benar offense si Nets itu busuk banget tadi pertama, buntu banget. Kalau salah cuma 15 poin aja, dia berisik banget sih di situ. Tapi ya udahlah, kita mau gimana lagi, agak ganggu konsentrasi gue, but it's all good. Tapi yang pasti apa? Ya, Kevin Durant. Dia tahu lah ya, kalau dia kalah hari ini mungkin mereka akan kalah juga nanti di Milwaukee di game ke-6. So, man, he showed up, man. KD Durant, whatever you wanna call him, menurut gue, he showed us today why he is one of the best scorers in the NBA. And of course, hari ini story lainnya adalah James Harden akan bermain lagi dan akhirnya main sih di game ke-5 ya. Dia itu merubah banget sih. Gue kayak kalau main prediksinya adalah gue pegang Bucks karena gue pikir James Harden nggak akan main. Ternyata last minute itu dia bermain dan itu jelas. Babak pertama, jujur kalau menurut gue James Harden was hurting the Nets, di mana dia nggak bisa gerak, liability on defense, dia pun nggak bisa ngedrive, dia banyak settle untuk 3 point juga, and of course dia rusty banget menurut gue, di mana dia tuh berkali-kali kayak sering banget melakukan turnovers. So I was like, kenapa nggak di bench aja dulu gitu ya, karena waktu itu tadi gue liat Nets bener kesusahan banget, apalagi juga Milwaukee was on fire in the first half, but in the second half dia kayak udah lebih adjust, dia udah lebih tune in ke gamenya, dia udah tahu role-nya harus ngapain. Yang salah adalah sebenarnya Milwaukee, tapi ntar kita akan bahas juga. Tapi menurut gue James Harden hari ini ya mungkin dia jadi pancingan aja lah, karena dia walaupun dia nggak mencetak poin, dia cuma mencetak 5 poin aja, tapi tetap Bucks pasti takut banget sih dengan dia juga ditinggalin ya. Dan dia pun juga tetap mendapatkan 8 assist di pertandingan ini. Tapi of course di pertandingan ini semua akan ngomongin tentang Jeff Green tadi sempat 7 dari 7 terlebih dahulu 3 point shotnya, dan ini menurut gua adalah James Harden itu mainnya di badannya Jeff Green kan? Masuk ke dalam badannya Jeff Green. Jeff Green hari ini unstoppable banget. Ya luar biasa banget. Defense-nya pun tadi juga dia ada satu key charges yang dia dapatkan. Playing this role, ini menurut gue adalah salah satu signing terbesar juga nih untuk Nets dengan bisa mendapatkan seorang Jeff Green. Benar-benar menurut gue tadi Jeff Green adalah juga penyelamatnya sih untuk si Brooklyn Nets ini. Kalau nggak ada dia sih tadi gue yakin juga nggak akan menang si Brooklyn Nets ya. Walaupun KD-nya 50 poin, dia menurut gue crucial banget sih untuk perannya Jeff Green hari ini. Nah, sekarang kita akan pindah ke Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks of course ada Giannis Antetokounmpo. Tadi kursornya salah lagi. Giannis Antetokounmpo hari ini 34 poin, 12 rebound. Lalu ada Chris Middleton juga 25 poin hari ini. Tapi kesalahannya untuk si Milwaukee Bucks adalah I don't know man, sesuai judul lah, what the hell was Giannis thinking man, di saat gamenya lagi seri ya, kalau gak salah tadi 104-104, dia fade away man, pas lagi dijaga sama Harden, padahal kita semua tahu bahwa Harden itu adalah liability di defense, Giannis punya size advantage, dan kalau dia ngedrive aja, gue rasa Harden akan foul, ataupun juga akan lewat sih, gak mungkin Harden bisa keep up dengan dia, jadi tadi malah dia fade away, I don't know what was he thinking, I don't know why, but Coach Bud juga mungkin gak marah banget sama dia. Gue agak bingung sih. That was the critical play sih. Menurut gue itu yang bikin Milwaukee Bucks kalah. Lalu juga tadi dia ada yang mencoba untuk pull up 3 point shot juga at the end. Giannis tadi juga free throw-nya juga banyak yang gak masuk. Jadi menurut gue di pertandingan kali ini yang salah adalah Giannis Antetokounmpo. Dan juga sebenarnya Coach Bud sih. Tadi ada satu juga yang terakhir itu juga dia buru-buru ya si Chris Middleton. Kalau gue tadi bilang Chris Middleton kayaknya take it all the way aja atau ditembak sih. Dia tadi mau coba oper Giannis, walaupun gue tahu Giannis itu posisinya lumayan bagus, tapi dia tadi bolanya lepas sih pas mau ketangkep itu sih. Jadi sayang banget menurut gue turnovernya itu juga di saat Kiki moment banget. But yeah guys, kurang beruntung tadi menurut gue juga babak kedua itu saat si si Brooklyn Nets udah mulai ngejar, itu si Milwaukee Bucks menurut gue tuh agak panik sih, dia panik banget sehingga itu kenapa mereka kayak benar-benar second half decisionnya bad semuanya sih. Jadi sangat disayangkan, dan juga kayak si PJ Tucker udah mulai kepancing-pancing juga sehingga mainnya dengan emosi. Tapi yang pasti di court side Travis Scott, wah gila dia hype banget sih. Travis Scott ini ngikutin si James Harden kali dia ya. Wah, in Brooklyn. Siap banget ya pokoknya Travis Scott ada di sana juga. Dan dia pindah ya dari, padahal dia asalnya dari Houston Rockets, tapi kan jadi belain si Brooklyn Nets. So itu adalah sedikit review dari gua. That was an instant review. Tadi sebenarnya juga Blake Griffin not bad. Menurut gua Blake Griffin juga trash talk juga dengan PJ Tucker terakhir udah kayak mau pukul-pukulan. Gua yakin si Blake Griffin ngatain si PJ sih terakhir, karena PJ was really really take off banget sih sama Blake Griffin sih. But yeah, that was a really good game though.
I had so much fun watching itu. Tadi gue lagi di lobby ya, karena gue udah check out kan, pesawat gue jam 12 malam nih. Jadi gue nonton aja di lobby. Gue minta tolong sama security-nya untuk nyalain TNT. So yeah, I was lucky to be able to watch the whole game. And yeah, that was a really really good game. Hopefully you guys enjoy juga si game tersebut tadi. Mungkin yang fansnya Bucks mungkin agak gak enjoy sih, tapi fansnya Nets gue yakin masih pasti enjoy banget sih nonton game yang tadi. Oke, okay. Berikutnya ada berita dari tim USA di mana mereka hari ini mendapatkan komitmen dari Jason Tatum, Damian Lillard, dan juga Draymond Green untuk bermain di Olimpiade Tokyo ini. Gue even nggak even tahu loh kalau Olimpiade ini masih bisa jalan atau enggak sebenarnya. Karena sampai sekarang gue ketahuinya itu adalah penduduk Jepang itu menolak untuk ada Olimpiade 2020. Tapi I guess masih jalan karena tim USA memanggil pemain-pemain ini. And of course, gue hype banget untuk Damian Lillard bisa masuk ke tim USA. I think this is his first Olympics, right? Untuk tim USA. Dan gue harapkan satu lagi sesuai judul adalah Steph Curry juga diajak dong masuk ke tim Olimpiade ini. Karena kita udah dapet teaser nih, kalau Steph Curry sama Damian Lillard main berdua, wah gila sih, unlimited range ya dua-duanya. Kita bisa lihat kemarin itu waktu di NBA All-Star. Dan Curry setahu gue juga belum pernah main membela USA di Olympics. Dia cuma juara Piala Dunia aja tahun 2010 dan juga tahun 2014 lalu. Ya, harus biar komplit sih, biar pernah juara NBA, juara Piala Dunia, juara Olimpiade tuh, baru cocok tuh buat legasinya Steph Curry nanti. Yang gue tahu juga adalah Kawhi Leonard dan juga PG-13, gue expect juga mereka akan bermain nantinya untuk di Olimpiade 2020. Untuk LeBron gue masih belum tahu nih. LeBron gue penasaran juga sih, tapi gue harapkan sih Steph lah ya. Kalau ada Steph kayak asik sih ya, makanya Zion Williamson. Tapi atau lagi yang kita akan bahas juga adalah Jason Tatum dan juga Draymond Green. Jason Tatum of course, he's gonna be the scorer juga, akan mencetak di atas 20 poin juga. Game-nya dia juga lumayan cocok menurut gue untuk di FIBA competition. Dia kayak tipe-tipenya mungkin bisa kayak Carmelo kali kalau main di FIBA competition nantinya ya. Lalu juga Draymond Green of course, dia juga udah punya pengalaman main di Rio kemarin ini, jadi dia bisa membantu untuk teman-temannya yang belum pernah main di Olimpiade nantinya. And of course dia juga bisa main center yang bisa membuat susah juga untuk lawan-lawannya nanti di Olimpiade. Dan berikutnya ada berita dari, kita lagi ngomongin basket internasional, ada berita dari Pau Gasol yang mainnya berjuara nih bersama Barcelona untuk di ACB kayaknya, mengalahkan Real Madrid. Not bad loh untuk Pau Gasol, average-nya double-double di ACB Finals kemarin ini, dimana average-nya 9,5 poin per game dan juga 7 rebound per game. Kemarin yang jadi MVP-nya tapi adalah Nikola Mirotic yang merupakan mantan pemain NBA juga dulu di Chicago Bulls. Dia mencetak 27 poin kemarin ini, gila sih. Tapi timnya kok gue liat fotonya nih stack banget sih, banyak banget pemain-pemain mantan pemain NBA. Sorry guys, gue ulang lagi, banyak sekali mantan pemain-pemain NBA itu dia, biar nggak salah ngomong lagi. Tapi yang pasti luar biasa banget sih Pau Gasol, gue seneng banget. Gue harapkan dia masih main lagi satu tahun lagi lah ya, siapa tahu bisa main sama Marc Gasol. Mungkin Marc Gasol mau main di Barcelona mungkin next season, who knows. But sekarang ini gue mau share aja video dari Adis Manave. Ini adalah salah satu videographer favorit gue di Jakarta, Indonesia. Ini keren banget sih, dia videoin Juwado di latihannya timnas. Adis katanya udah gak di SM ya. Gue lagi penasaran sih, jangan-jangan dia pindah ke timnas lagi nih. But this is so cool though, kita jadi bisa melihat semakin dekat bagaimana Juwado latihan, bagaimana rutinitasnya dia. Walaupun videonya gak terlalu panjang, tapi menurut gue ini menurut wah fire banget lah pokoknya lah. Big props to my guy Adis. Well, really, really respect about with his work. Gua harapkan sih Adis akan sering, makin sering sih share-share video seperti ini ke depannya ya. Dan sebelum ada yang nanya, Juwado kenapa gak ikut ke Manila? Juwado looks good though in this video. Tapi he is working hard menurut gue untuk comeback untuk main di FIBA Asia nanti bulan Agustus. Karena setahu gue dia main abis operasi di Thailand pinggangnya, dan dia masih rehab. But I'm excited though to see him play 100% nantinya. Oke, okay, itu untuk berita-berita NBA. Sekarang kita pindah ke prediksi. Wah, besok NBA seru-seru sih ini game-nya. Tapi gue lagi di pesawat, gak bisa nonton. Tapi yang pasti crucial game 5. Sayangnya pas gue lagi di pesawat, gue baru ngomong, baru baca lagi notes-nya. Nah, pertama ada Sixers lawan Atlanta. Embiid after a bullshit second half, main ini 0 dari 12. I think he will bounce back besok ini. And Philly knows mereka harus menang juga besok. Kalau mereka kalah, mereka in a very very bad position banget untuk game ke-6. Jadi gue harapkan besok mereka lebih fokus. I think Ben Simmons juga, nggak tahu feeling gue Ben Simmons dan juga Embiid besok gonna have a big game. So besok gue akan go with Sixers -6. Lalu ada of course Clippers gue besok nih. Waduh, gue juga takut nih ngeliat HP gue besok pas baru mendarat nih. Tapi besok Clippers lawan Utah Jazz. Clippers menang 2 kali di home-nya secara meyakinkan. Marginnya total 40 poin seperti gue bahas kemarin ini. Tapi
jelas main di Utah, di Salt Lake City itu environmentnya berbeda sekali. Environmentnya sangat tough banget. Gua nggak tahu kenapa gue expect juga Mike Conley untuk bermain di game kelima karena mereka butuh banget sih untuk main pick and roll. Gua saat itu nggak berasa untuk impactnya si Rudy Gobert. Kayak Rudy Gobert itu baru bisa membuat impact kalau udah ada si Mike Conley di lapangan. So right now gue mikir kayak kalau Mike Conley main besok, I think Utah Jazz will have the win tomorrow. Gue feeling juga kenapa ya, gue gak tau, PG kayak besok akan cupu nih man, setelah 2 game solid ya. Tapi let's go with Jazz tomorrow minus 2.5, itu adalah pilihan gue. Gue hari ini sorry banget, gue gak sempet untuk milihin top shoes dan juga untuk top place-nya NBA. Tapi gue ada top place satu dari WNBA, ini sebenernya gue pengen share kemarin, adalah Skylar Diggins with a sick move on Didi Richards. Wah gila, ini sih sampai ke bawah, sampai Twitter man, berantemnya pemain Liberty Jasmine Jones was not happy dihypein sama media gerakan ini, karena katanya harusnya dihypein nih, udah menang lah si Liberty kemarin ini. Waduh, so, si Skylar just told her to shut the fuck up. Wow, that was savage though by Skylar Diggins. Dulu I have a huge crush dulu on Skylar Diggins, gue suka banget tuh sama dia karena menurut gue dia cantik. Kalau juga yang pasti dulu di Twitter gue pernah di retweet sama dia gara-gara gue foto nge-tweet foto posternya dia yang ada di Senayan City waktu itu ya. So yeah, itu adalah top list yang bisa gue share sama kalian. Dan terakhir ada player of the day. Player of the day siapa lagi kalau bukan Kevin Durant. Gue udah gak usah jelasin lah kenapa dia jadi ya, jadi player of the day ya, bener. Yeah man, 49 points, 17 rebounds, 10 assists, triple-double in a very crucial game. Respect man to KD for showing up like that today. One of the best performances like I said in the NBA playoff. So timeout gang, itu dulu untuk timeoutnya. Thank you so much to guys untuk semua yang sudah menonton hari ini. Maaf banget memang kurang convenient mungkin suasananya, apalagi juga ada suara-suara announcement di atas. But I really appreciate your support man. I really appreciate you guys if you guys stay loyal and juga nonton timeout setiap harinya. I really really gue bener-bener putin effort banget sih untuk bisa setiap harinya untuk bisa konsisten selalu memberikan konten-konten basket dan juga berita basket kepada kalian. Untuk gue pengen tahu juga feedback dari kalian sih, menurut kalian tentang beberapa berita basket itu, gue pengen tahu juga sudut pandang kalian semua sih. So yeah man, I'm about to edit and then gonna go call my wife and then gonna board the plane. And next time you see me, you gonna see me in Jakarta di hotel karantina. So yeah man, respect to everybody. Have a great Wednesday. Hari ini Wednesday di Jakarta. Have a great Wednesday everybody. Kick ass and yeah, I will see you guys again tomorrow. Thank you for watching. Don't forget to like, don't forget to comment, and I will see you guys again tomorrow. Peace out.